Kalian udah pernah makan spaghetti belum sih? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Ini nih, nanun. Lalu kita masukkan nih spagettinya. Gimana, menarik gak? Delicioso. It's the best. Oke, baik. Manis. Oh, ada manisnya ya? Oh, kolak kali ini. Yang baik belum tentu cantik, tapi yang cantik selalu baik. Kembali. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mukni. Welcome back to my channel. Welcome back. I'm Nandiki Vlog. Ketemu lagi sama kita Trio Ula. Belang-belang gini bajunya. Ini trio ular apa trio tahanan? Audio medali itu. Ini kayak tahanan garis-garis ya. Oke. Okay. Ini Mukmik Cocon. Nah, kali ini ada kabar apa nih dari kalian? Kabar baik, baik. Oh, baik. Maksudnya itu mengabarkan kalau mau ngapain gitu loh. Ya Allah, mau masak. Oke, okay, mau masak apa kali ini? Misos? Hah? Misos. Apa sak spaghetti ya? Oh, mantap. Cocok tahu ini misos. Aduh, padahal udah tahu ini bahan-bahannya nih. Ini ada spaghetti, kemudian ini ada apa? Sosis. Ini kayak punya siapa ya? Ada bakso, ada cabe, bawang dan juga ini daun bawang. Jadi, kali ini gue itu mau bikin spaghetti aglio olio. Apa? Spaghetti aglio. Terus? Apa mik? Tadi barusan dibaca, enggak ada di sini. Ya Allah, apa yang lihat-lihat ginian. Ayo, apa tadi kan gue udah bilang? Spaghetti aglio. Terus? Aglio. Hah? Apa? Aglio. Aglio. Aglio olio ya. Oke, gengs. Jadi bahan-bahannya udah kasih tahu dan sekarang kita mau masak dulu. Cus, kita masak. Yes, gengs Q. Yang pertama kita lakuin itu adalah panasin dulu airnya. Jadi sampai mendidih dulu, nanti baru kita masukkan spagettinya ke sini. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke, okay. Siap? Siap. Yuk, sambil menunggu kita siapkan bahan-bahan untuk aglio olio-nya. Kita cincang-cincang bawang, nanti juga cabenya dan juga baksonya. Oke, okay, silahkan oleh Chef Mukmik. Udah lama jadi chef? Lumayan. Berapa lama? Satu minggu lebih. Wah, lihat tuh hasil potongannya Mukmik. Rapih sekali, keren. Hah? Ini duo ular mau potong bawang. Yang satu daun bawang, yang satu bawang putih. Yes, bagus sekali. Potong-potong. Nah, setelah itu lanjut dengan potong ini, Mik. Baksonya. Nah, gue di sini nanti yang bakalan meracik semuanya jadi satu. Ini ngomong-ngomong, kalian udah pernah makan spaghetti belum sih? Jarang. Mik, udah pernah belum? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Cocon kayak udah pernah deh, Con. Udah. Udah kan? Oke, ini masa Mik belum pernah, Mik? Iya, belum pernah. Ya Allah, sedih banget. Ya udah, nanti kita bikin aglio olio terenak buat Mukmik. Ya, lagi potong bawang, potong bakso. Ini harusnya tuh pakai parsley, cuma nggak ada parsley, jadi pakai daun apa, Mik? Con? Daun bawang. Daun bawang, oke nggak apa-apalah. Ya, habis itu nanti kita potong-potong. Ini nih, nanun. Apa tuh? Sosis. Sosisnya potong aja, potong. Terus, nah gitu aja nggak apa-apa. Lanjut nanti setelah sosis kita potong ini nih, rajang-rajang lah si cabenya. Simpel ya, Mik? Iya, simpel. Bisa? Bisa. Yakin? Potongnya sama sini. Enggak apa-apa lah kalau cuma bisa potongnya mah. Nanti kita belajar bikinnya gimana. Kita lihat dulu airnya udah mendidih belum? Ternyata belum mendidih, jadi belum kita masukkan dulu
si spagettinya. Sabar dulu ya. Udah siap ya gengs bahan-bahannya, cabai rawit, daun bawang, terus kemudian bakso, sosis. Harusnya tuh di sini ada udang yang lebih enak lagi nih. Kalau gitu kita langsung masukkan ke sini nih spagettinya. Udah mendidih nih gengs. Yuk, silakan dimasukkan mik. Tabur-tabur odeka. Oke. Okay. Ya, langsung masukkan. Jangan semuanya. Ya Allah, udah tanggung udah semuanya aja deh. Tadi gua tuh mau 1,5. Ya udah semuanya tanggung. Loh, banyak banget ini mah gila. Iya, gila 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 gila. Tadi mau 1,5 mik, Con. Ya Allah. Ini giniin ya, biasakan ya. Untuk biar sempurna merata gitu loh, gengs. Wah, ini mah enggak ngerti lagi nih, pasti banyak banget. Harus habis ya. Oke. Okay? Oke. Okay. Siap. Jangan lupa untuk masukkan garam, gengs. Terus masukkan juga olive oil dikit biar enggak lengket. Nih, gengs. Tuh, jadinya sebanyak ini gara-gara 2 bungkus langsung dimasukin. Wow. Awas nih kalau enggak habis nih. Awas nih. Nih. Oke. Okay. Nah, emang harus tricky banget sih kalau untuk bikin spaghetti itu. Kadang terlihatnya di luar tuh udah matang tapi ternyata belum. Jadi gua kadang suka masukin dulu minyak jadi biar enggak lengket. Terus gua cobain dulu dikit. Masih setengah matang. Tunggu biar empuk banget gitu, guys. Oke. Okay. Sambil nunggu, kita siapkanlah untuk bumbu-bumbunya kita masukkan ke sini. Con, bawa. Kita nyalakan kompornya, terus kita masukkan olive oilnya. Tunggu sampai sedikit panas. Nih, ini udah mulai mateng. Kita matiin aja. Oke, kita masukkan nih sosis, bakso. Sengaja bawangnya itu emang terakhir. Jadi biar bawangnya tuh nggak hitam gitu loh. Biasanya kan kalau tumis bawangnya harus hitam, kok ini enggak. Kita masukkan cabenya. Tuh cabenya, wow. Wow. Namanya aglio olio itu jadi bener-bener oil gitu yang dimasukin tuh. Jadi kalau bisa olive oil gitu. Aglio olio, olive oil. Jadi lebih sehat juga, geng. Begitu baru kita masukkan bawang putihnya. Biar nanti daun bawangnya terakhir. Jangan lupa garam dan paling penting itu lada. Biar olive oilnya berasa banget, geng. Lalu kita masukkan nih spagettinya. Tuh. 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 Gila, masih banyak. Gak cukup gak ya? Bumbunya kayak takutnya kurang deh. Wow. Yes. Yes. Wow. Kita tambahkan lagi peppernya. Set. Wow. Lalu garamnya. Nah, ini penyedap rasanya. Lalu kita aduk-aduk. Con, kalian kan itunya, Con? Daun bawangnya. Yes, daun bawangnya. Yap. Wow. Ah. Capek juga ya, guys. Oke, okay, pakai ini lebih enak nih. Set. Jauhan nih. Jauh, jauh. Itu dekat, sayang. Kadang suka lucu mic ini ya. Disuruh A, ngelakuinnya B. Kira-kira enak enggak ya? Enak enggak? Ah. Enak. Masa sih? Oke, kita cobain dulu, guys. Apakah enak? Kurang dikit, itu adalah garamnya. Sepertinya setelah ini selesai. Okay, gengs, sudah selesai. Menarik gak? Menarik. Menarik. Okay, kita langsung siapkan di piring ya. Ini dia, guys, tuh. Wow. Kita party banget nih hari ini nih.
walaupun kebanyakan spagettinya dibandingkan bumbunya. Akibat siapa? Akibat salah masukin. Ini dia gengs hasilnya. Gimana? Menarik gak? Wow. Tuh, wow. This is it, spaghetti aglio olio ala Aiman Ricky. Yuk kita sikat gengs, trio ular. Yuk kita makan. Yes, ini hasil racikan gue, Mukmik dan Cocon. Kita siap untuk review gimana pendapatnya Mukmik dan Cocon. Kalau gue sih pasti enak-enak aja. Walaupun nih ya bumbunya dikit, tapi nih spagettinya seabrek-abrek. Yuk siap, Bismillahirrahmanirrahim. Pronto abis baksonya. Jadi si permukaan spagettinya tuh penuh dengan lada gitu, pepper. Gue coba pakai sosisnya. Delicioso. Siapa dulu yang mau ngasih review? Mukmik, Cocon? Yuk, silakan. Gimana dari chef Mukmik? Menurut saya mantap rasanya. Mantap. Terus ada berbagai macam apa? Mainan. Makanan lain. Makanan lain apa? Ini bakso sama sosis. Oke, terus ini pokoknya is the best. Oke, baik. Jadi sebelah kiri saya bagaimana? Campurannya banyak. Oke. Bakso sama sosis. Rasanya bagaimana? Rasanya. Kasih lihat, kasih tahu penonton dong, jangan nunduk. Ini kayak di setrum. Ya Allah. Rasanya pak manis. Oh, ada manisnya ya? Oh, kolak kali ini ada manisnya. Kayak tadi gua ngerasa ada manisnya deh. Nih jangan ngelucu, Con, ini serius. Ini kamu suka ketawa nih kalau Cocon masih ngasal. Ayo, ada apa? Pedesnya, asinnya. Asinnya. Terus apa lagi? Pedes banget nih cabai rawitnya. Oke, lalu Tapi ya, cara bikinnya gampang banget ya. Iya, kan. Udah ngerti? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau disuruh nanti sendiri bisa? Ya, proses. Proses lagi. Con, kira-kira bisa nggak kalau bikin sendiri? Ya, bisa. Oh. Semudah itu, gengs. Ya. Hah. Udah. Ini silakan kalian bikin di rumah kalian masing-masing. Karena mudah banget. Bikinnya pun, bahan-bahannya pun juga gampang didapatkan. Ini ala gua. Kalau ala kalian mungkin lebih enak, silahkan tulis di komen, oke? Enak juga kalau pakai ini nih, pakai kerupuk dari Garut atau opak dari Kampung Mukmik nih. Kita coba makannya pakai. Berubah jadi mie ayam. Tadi Mukmik dan Cocon telah mempersiapkan kata bijak untuk kalian. Oke, kita dengar kata bijak dari Cocon. Kata bijak kali ini adalah berbuat baiklah semua orang. Karena berbuat baik dihargai orang. Walaupun akhirannya agak ngaco tapi the best. Berbuat baiklah pada semua orang karena berbuat baik dihargai orang. Keren. Keren, keren. Kita lihat dari Mukmik. Ya. Silakan. Kata bijak saya ke Lina adalah, okay. Yang baik belum tentu cantik, tapi yang cantik selalu baik. Yang baik, yang cantik kebalik. Ini kebalik nih. Yang baik belum tentu cantik. Yang cantik belum tentu baik. Yang baik selalu cantik. Oke, baik. Coba apa? Yang baik, yang cantik belum tentu baik. Yang cantik belum tentu baik. Yeah. Terus yang baik selalu cantik. Yang baik selalu cantik. Ini best. Itu dia benar banget, gengs, dua-duanya. Kita berbuat baiklah sama semua orang karena berbuat baik itu cantik katanya. Kalian udah janji tadi mau ngabisin ya. Ambil lagi, ya, silahkan. Ya. Wih, senang banget deh kayaknya ambil lagi. Udah, gengs, thank you banget ya. Sampai ketemu lagi. Gak kenyang, gak bisa tidur. Gak makan spaghetti, gak enak. Gak masak.
nggak bisa kenyang. Masak udah. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah dulu dong.